Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ecol Project di dalam berita sukan. Frosteri import baru Johor Darul Ta'zim. Adakah bekas penyerang Udinese Fernando Frosteri bakal menjadi peneman Bergson Da Silva bagi mengepalai jentera serangan Johor Darul Ta'zim JDT? Spekulasi mengenai pemain berusia 31 tahun itu kian bertiup kencang selepas sebuah portal bola sepak di United Kingdom UK, The Star, mendakwa penyerang berusia 31 tahun itu akan berhijrah ke Liga Malaysia Liga M. Portal terbabit mendakwa Johor Darul Ta'zim JDT dipercayai menawarkan peluang baru buat penyerang yang pernah beraksi bersama dengan skuad muda Itali itu dulu. Malah pernyataan itu turut membolehkan Frosteri merasai pengalaman beraksi dalam pentas elit bola sepak Asia Liga Juara-Juara Asia ACL. Portal terbabit menyatakan rundingan ketika ini sedang memasuki peringkat awal, namun skuad Harimau Selatan dikatakan yakin dapat mengikat pemain itu bagi musim 2022. Sebelum ini, rakan sepasukan Frosteri di Sheffield Wednesday, Manuel Hidalgo, sudah menjejakkan kaki di Liga M apabila bersama dengan Seri Pahang FC musim lalu. Selain beraksi bersama dengan Udinese dan Sheffield Wednesday, Frosteri kebanyakannya beraksi di Itali bersama dengan Genoa, Siena, Vicenza, Empoli dan Bari. Dia juga pernah beraksi di Sepanyol bersama dengan Malaga serta di England bersama dengan Watford. Terdahulu, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim memberi bayangan akan memancing pemain dari Serie A selepas Bergson mengatakan dia kesunyian di bahagian hadapan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.